Kebo ijo jamane Singosari, kebo abang jamane reformasi. Pemerintah bingung golekno solusi, cek wakule seniman gak ngelimpang mergo pandemi. Kapan mandeke COVID-19 iki? Pelat abang silakan jalan, sepi tanggapan ake utangan. Tanggapan ilang dompetku garing, jari dikongkon berkarya di rumah. Selamat datang penonton luring dan daring, dipertunjukkan wayang sinema. Diproduseri Ki Bagas Koro Arema. Mangan bubur jajane kocur, semoga terhibur terus koronane kabur. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sandidya Cahyunarpati. Pada pagelaran malam hari ini, saya tidak sendirian, akan saya panggil rekan saya, monggo, Mbak yang cantik jelita. Waduh, langsung mati. Monggo memperkenalkan diri, Mbak, namanya siapa? Iya, selamat malam semuanya. Saya Elvira Rahman Setiawati yang akan menemani Kak Sandidaya untuk memadu acara pada malam hari ini. Selamat datang di Taman Krida Budaya, Provinsi Jawa Timur, dalam acara Pagelaran Sinewayang Babat Nusantara, Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Penonton sekalian, baik yang ada di Taman Krida Budaya maupun yang menonton secara daring di channel YouTube Bagas Koro _ Arema. Maksud saya Bagas Koro Arema, ya. Saya akan memandu acara ini hingga nanti acara ini usai. Iya, acara hari ini merupakan penciptaan karya kreatif inovatif Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan pada malam hari ini merupakan program usulan dari Saudara Bagus Bagaskoro Wisnumurti, seniman asli Kota Malang yang berkarya di Kota Surakarta. Seperti yang kita ketahui bersama, pada pagelaran malam hari ini kita tidak melakukan secara langsung, melainkan secara live streaming di channel YouTube Bagaskoro Arema. Selain itu, seluruh kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ya, juga kami tekankan lagi kepada penonton yang hadir secara langsung di Taman Krida Budaya Provinsi Jawa Timur ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, juga menggunakan masker atau face shield. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haryo Widyoseno, Kasih Kebudayaan UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur. Selamat datang juga kepada Dr. Andes Dwi Cahyono M.Hum, sejarawan sekaligus pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Andes Suryo Widominarto M.Pd, budayawan sekaligus pengajar Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Juga kami ucapkan selamat datang kepada para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, para pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Selamat datang juga kepada para seniman dan budayawan serta sejarawan, juga tamu undangan yang hadir di Taman Krida Budaya Provinsi Jawa Timur. Perlu kami sampaikan lagi, menjadi perhatian kepada penonton yang hadir di Taman Krida Budaya,
kami mohon untuk tidak merekam dan mengunggah di sosial media manapun selain petugas yang telah kami tentukan. Hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang berada di Taman Krida Budaya maupun menyaksikan secara langsung di channel YouTube Bagas Koro Arema. Sebagai informasi, Sine Wayang Babat Nusantara yaitu pagelaran wayang layar lebar berbahasa Indonesia dengan sentuhan multimedia yang kekinian. Intinya, kita akan menyaksikan wayang tapi serasa menonton film layar lebar. Sine Wayang Babat Nusantara ini merupakan karya komunitas seniman-seniman muda yang berjiwa milenial. Oh iya Kak Sandi, dalam acara malam hari ini akan ada kuis virtual yang sangat menarik pada pementasan saat nanti akan berlangsung. Jadi untuk para pemirsa yang menonton pagelaran ini di channel YouTube Bagas Koro Arema, untuk 5 pemenang yang akan diumumkan di Instagram Bagas Koro _ Arema, para pemirsa yang menjawab tadi 5 pemenang yang menjawab dengan benar akan mendapatkan merchandise. Ya, merchandise menarik dari Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini terselenggara atas bantuan program pemerintah berupa fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2020 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara, antara lain Taman Krida Budaya melalui UPT Laboratorium dan Pengembangan Seni, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Komunitas Sabanusa. Komunitas Arjasura. Multi Wayang Studios. Ngalem Bekso Community. Galeri Masal. Multi Wayang Studios. Dan Kitantut Sutanto. Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di Taman Krida Budaya maupun di rumah menonton langsung online di channel YouTube Bagas Koro Arema. Sebelum pertunjukan pada malam hari ini kita langsungkan, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin yang berada di Taman Krida Budaya dan juga seluruh pendukung acara, kami persilakan untuk berdiri, kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Demikian tadi telah kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari pengusul kegiatan Sinewayang Babat Nusantara kepada Saudara Bagus Bagaskoro Wisnumurti SSN, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haryo Widyoseno dari UPT Taman Budaya Jawa Timur selaku Kasih Kebudayaan, kepada yang terhormat para narasumber yang hadir, serta tamu undangan yang berbahagia, dan teman-teman yang menyaksikan pertunjukan ini secara daring, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertunjukan Sri Rajasa Amurwa Bumi ini tidak akan ada tanpa bantuan program fasilitasi bidang kebudayaan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman, semua teman yang terlibat, mengucapkan terima kasih atas banyak kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu semua, ide awal pertunjukan Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi itu diilhami dari ikhtiar sederhana, yaitu bagaimana menarasikan lakon-lakon Nusantara dalam bentuk sinema wayang Sandosa. Sebagaimana kita tahu bahwa wayang yang telah menjadi jati diri kebudayaan Indonesia dan Jawa pada khususnya, seolah-olah hanya berisi dua kisah besar, Mahabharata dan Ramayana. Meskipun di situ ada cerita Panji, di situ ada cerita Menak, namun kesemuanya itu jarang sekali dilakonkan. Dua epos tersebut, Mahabharata dengan Ramayana, walaupun telah banyak bersentuhan dengan kekuatan lokal di Jawa, tetapi harus kita akui, itu adalah warisan berharga yang dibawa dari luar Nusantara. Kami memandang bahwa wayang adalah ruang imajinatif yang mampu menampung gejolak kreativitas tanpa batas, dan oleh karena itulah saya dan teman-teman Sabanusa Sinema Wayang Babat Nusantara mencoba memberi kemungkinan-kemungkinan lain dengan membawa lakon-lakon Nusantara seperti Laku Hidup Ken Arok ke dalam pertunjukan wayang yang dikemas dalam citra dan karakter yang lebih baru dan segar. Tidak menutup kemungkinan ke depan akan membawakan kisah-kisah lokal Nusantara yang lain. Harapannya sederhana, agar kekayaan kisah sejarah di Nusantara mampu terbaca dan dikomunikasikan secara lebih efektif namun terbuka, terutama bagi generasi muda Indonesia atau generasi milenial saat ini. Hal tersebut semakin penting mengingat hari ini banyak upaya menghapus jejak sejarah di negeri tercinta ini dengan berbagai bentuk. Kita tidak mau generasi kita abai sejarah, dan di titik itulah posisi kami berada. Lewat pertunjukan ini, kita mencoba untuk diingatkan tentang siapa dan dari mana kita berasal. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung acara ini, baik pemusik, daber, pemain wayang, tim produksi, dokumentasi, dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga pertunjukan ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhirnya, saya ucapkan selamat menyaksikan proses kami dari 7 bulan ke belakang. Inilah yang menjadi hasil akhir dari kami. Tetapi ini bukan akhir dari karya kami, justru ini adalah langkah awal atau batu loncatan kami untuk lebih meloncat ke jenjang yang lebih tinggi.
Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bagus Bagaskoro selaku pengusul dari Sine Wayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Saya ingatkan kembali bahwa nanti ketika pertunjukan ini berlangsung akan ada kuis ya yang akan dibacakan oleh ataupun diketik oleh panitia, kemudian 5 pemenang nanti akan mendapatkan merchandise menarik dan diumumkan di akun Instagram dari Mas Bagus Bagaskoro, yaitu Bagaskoro underscore Arema. Ya. Perlu kami sampaikan lagi untuk menjadi perhatian kepada penonton semua yang hadir di Taman Krida Budaya, kami mohon untuk tidak merekam dan mengunggah di sosial media manapun selain petugas yang telah kami tentukan. Bapak Ibu hadirin yang berada di Taman Krida Budaya maupun yang menyaksikan secara langsung, pagelaran Sine Wayang Babat Nusantara dengan cerita Sri Rajasa Sang Amurwabhumi bercerita tentang sepak terjang Ken Angro, pendiri Kerajaan Tumapel setelah runtuhnya Kerajaan Kadiri. Karya ini merupakan karya inovatif kreatif yang melibatkan 28 seniman dari wilayah Jabodetabek, Solo Raya, dan Jawa Timur yang telah melaksanakan proses produksi selama kurang lebih 2 bulan untuk melahirkan karya Sine Wayang ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, inilah saatnya kita akan menyaksikan bersama pagelaran Sine Wayang Babat Nusantara dengan lakon Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Selamat menyaksikan. Latar belakangi oleh sebenarnya kejenuhan dari bagaimana ketika kita melihat wayang sangat konservatif. Jadi ini adalah jalan lain untuk menikmati wayang itu sendiri. Jadi kami di sini menggabungkan antara sinematik terus dengan nuansa-nuansa musikal yang lepas dari tradisi, dan kemudian yang tidak kalah penting tetap pada koridor wayang. Nah, ini adalah jalan lain untuk bagaimana memperkenalkan dan bahkan untuk menyukai pertunjukan wayang itu sendiri. Karya kedua ini kami memilih Ranggah Rajasa, Sri Rajasa Sang Amurwabhumi atau berdirinya Kerajaan Tumapel dan Arok. Kisah hidup tentang Ken Arok. Jadi kami memilih itu karena kami berpikiran banyak sekali dramatikal di situ yang bisa kami angkat dalam sebuah pageliran. Jadi konflik-konflik antara Ken Arok dan sekitarnya itu adalah satu hal yang menarik. Dan yang paling menarik adalah bagaimana untuk meminimalisir mitos yang ada di Pararaton menjadi sebuah fakta. Karena kita semua tahu bahwa Pararaton ditulis jauh setelah masa Ken Arok, dan itu sangat mendewakan dan menceritakan Ken Arok. Namun di situ banyak bercerita tentang mitos-mitos atau khayalan-khayalan pada saat itu. Nah, kami mencoba untuk melakukan tafsir cerita dan kemudian mencoba untuk mendekatkan kepada hal-hal yang nyata.
konsep pertunjukan kali ini memadukan berbagai unsur sinema, karena wayang kulit sendiri kan sudah sinema, dan kita mengambil sumber dari berbagai candi itu juga relief-relief candi juga sinema yang tidak bergerak. Dan sebetulnya ini bukan hal yang baru, kita hanya melanjutkan dari yang saya tahu itu misi dari pendahulu-pendahulu di ASKI Surakarta atau di ISI Surakarta yang pernah menelurkan karya, sebuah karya Sandusa, terus kami mengembangkan menjadi wayang multimedia, menjadi wayang banyak beragam, dan bukan kami saja, di kelompok lain juga begitu. Kebetulan kami mengalami proses yang lama dari Sandusa, saya tafsirkan lagi, saya tambahkan lagi menjadi wayang multimedia. Terus pernah di suatu saat saya gabungan dengan bentuk pertunjukan yang lain seperti film, seperti tari, dan drama musikal juga pernah. Dan ini yang baru bagi kami adalah mengangkat cerita sejarah. Dan tentunya ceritanya kami olah supaya sesuai dengan emosi kaum milenial maupun yang kekinian. Pertunjukan Sinewayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amarwabhumi Bumi ini menceritakan tentang kisah perjalanan Ken Angrok, seorang anak yang jalan ceritanya backgroundnya sangat kontroversial, tetapi pada akhirnya anak ini bisa mencapai tujuannya menjadi seorang raja dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa di Kerajaan Tumapel yang nantinya akan menjadi kerajaan besar Singosari dan beranak pinak menjadi kerajaan Majapahit. Konsep dan penyajian naskah pada Sinewayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amarwabhumi ini disajikan dengan menggunakan banyak talent pengisi suara, sehingga masing-masing karakter bisa terwakili oleh masing-masing pengisi suara, bukan disentralkan pada satu dalang saja. Dan juga pada pergelaran ini kami menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tujuannya adalah Sinewayang Babat Nusantara ini bisa diterima seluruh kalangan masyarakat Indonesia, terutama arek-arek milenial. Saudaraku warga Tumapel yang saya hormati. Kita semua tentunya sudah tahu wilayah kita semakin lama semakin tidak aman. Betul. Maka dari itu saya menghimbau bagi semua warga Tumapel tanpa kecuali untuk meningkatkan kewaspadaan, ya. Ya. Kewaspadaan harus ditingkatkan. Harus selalu siaga. Hati-hati, jangan sampai terlena. Karena kejahatan itu terjadi sewaktu. Siapa itu? Sulitku percaya, aku Prabu Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri, harus tersingkir dari Danapura dan mengungsi bagai sutra di Katang-Katang.
Tunggal Ametung. Hamba Sang Prabu. Sang Prabu, apakah hamba layak untuk melayani Paduka? Nini, hatiku telah terluka oleh panah cintamu. Aku takkan sembuh oleh apapun kecuali oleh kasihmu yang tulus itu. Namun Baginda, hamba hanya seorang jelata, tidak layak untuk mendampingi Paduka di istana. Lagi pula, hamba telah bersuami. Rasa malu ini harus dibalas dengan nyawa. Ayahanda, biarlah Ananda yang menghadapi Raja Lalim itu. Aku bersumpah akan menghancurkan kerajaan Purwa dan seluruh keturunan Jenggala. Dulu, Anandalah yang berhasil mengalahkan Raja Kadiri itu hingga lari dari Tahanapura. Anakku, Kertajaya telah menyusun kekuatan baru. Jaya Merta harus bertekuk lutut di hadapanku. Kita diserang saat seluruh pasukan kita lengah. Kali ini kerajaan telah terkepung. Tunggul Ametung, habiskan wangsa itu dan seluruh keturunannya. Pergilah anakku, kutitipkan tahta kerajaan Purwa. Masa depan wangsa ini ada di pundakmu. Tidak, Ayahanda! Sang
Purba Rajasa, Amurwa Bhu, Sang Siwa Buddha. Samparan, ayo bayar sini 5.000 kepeng. Bagaimana? Masih punya uang? Ayo pasang lagi. Kalah lagi, kalah lagi. Habis sudah uangmu, kerbaumu, sawahmu, semuanya jadi milikku. Anak itu bernama Rangga Rajasa. Angrok, angrok, angrok. Seorang anak kecil di tengah hutan malam-malam begini. Hei, siapa namamu? Namaku Angrok, Paman. Apa? Oh, Angrok. Ah, apa yang kau lakukan di tengah malam begini, nak? Paman sendiri siapa? Apa yang paman lakukan di tengah malam di tepi hutan begini? Paman perampok ya? Kau memang anak yang pintar. Aku di sini untuk merenungi kesalahanku. Entah apa yang harus aku katakan kepada istri dan anak-anakku. Memangnya paman salah apa? Aku telah menghabiskan seluruh hartaku di sasana judi. Dan aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Mengapa paman tak mencobanya sekali lagi? Siapa tahu paman nanti menang. Apa? Mencobanya? Iya. Kau ingin aku kalah lagi, lalu mati dipukuli berandal-berandal karuman itu, begitu? Wah, paman takut kalah lagi ya? Lalu, bagaimana jika ternyata paman nanti menang? Ah, omong kosong. Aku telah kalah banyak. Oh. Dan hidupku berantakan sekarang. Aku punya 2 istri dan 5 orang anak yang semuanya harus kuberi makan. Sedangkan kerbau, sapi, dan semua sawahku telah dirampas di tempat judi itu. Paman, bukankah kehidupan dan kematian itu bagaikan permainan di meja judi? Hah? Kita tak pernah tahu kita akan menang atau kalah. Seperti halnya kita tak pernah tahu kapan kematian akan datang. Aku tak pernah khawatir pada kekalahan, Paman. Yang aku khawatirkan adalah aku dikalahkan oleh ketakutanku sendiri. Oh, begitu ya. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang. Siapa yang mau dadu? Masih berani.
kalau ini peruntung. Ayo mainkan kartunya. Ayo. Kamu jangan kurang. Berapa? Ayo dibagi kartunya. Kartunya dibagi cepat. Tambah jangan sembarangan. Kartu ya. Oke. Kalah lagi ini. 1500 ya. Menang lagi. 500 ya. Kamu kocok kartunya yang benar. Sama benar. Kamu jangan curang. Ah, itu hati-hati itu nyelip itu. Nyelip itu. Satu. Satu. Aduh. Kalah lagi ini. Hei, gimana? Kita mulai lagi yuk. Kenapa? Kalah bayar. Aku menang lagi. Loh. Wah. Hei, saudara-saudara. Lihat. Siapa yang datang? Siapa? Rupanya nyalimu masih tersisa. Hei, Samparan. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Aku ingin menantang untuk mengadu jago kita lagi. Kau betul-betul masih bernyali rupanya. Bukankah seluruh hartamu telah menjadi milikku? Heh? Lalu apa yang akan kau pertaruhkan? Jika aku menang, kembalikan seluruh hartaku. Loh. Tapi jika kau yang menang, kau boleh memotong tangan kananku ini. Hei, saudara-saudara. Hei, apa? Kalian akan jadi saksi. Kita akan melihat hari ini akan ada orang yang tangannya buntung. Ayo. Jangan jagonya. Aku jago Samparan. Aku malah dong. Taruh semuanya. Pasti dia menang. Taruhan. Ya, jagonya disiapkan, jagonya itu. Ayo, bersiaplah. Iya. Ini. Ayo. Samparan pasti menang. Ayo. Samparan, kau memang beruntung. Ku kembalikan semua hartamu. Ayo kita pergi. Lah, siap. Pergi. Sungguh, kau memang pembawa keberuntungan. Berkatmu, seluruh hartaku ini bisa kembali lagi. Paman, bisa saja. Hei, di mana rumahmu? Biar paman mengantarmu pulang. Aku? Iya. Aku tak punya rumah, paman. Ah? Aku telah diusir orang tuaku. Lo. Mengapa? Aku berjudi mengadu kerbau milik kepala desa dan aku kalah, paman. Apa? Rupanya kok ini penjudi kecil, setan alas. Ya. Baiklah. Semua ini adalah rencana yang agung. Aku akan membawamu pulang. Mulai hari ini, kau adalah anakku. Istriku Genuk Buntu pasti akan senang. Sebab ia tak memiliki anak. Oh ya, kau juga bisa bermain dengan kucang, kunal, dan juga kanengkung anak-anak lelakiku. Wah, terima kasih, paman. Tapi, kenapa paman mau menjadi ayah angkatku? Sebab, kamu adalah anak yang membawa kebebasan, Angrok. Thank you.
engkau akan tumbuh dewasa di sini, di tanah Jawa ini. Tempat di mana para satria akan terus berebut kekuasaan dengan jalan berperang. Maka kau harus menempa ragamu dengan sungguh-sungguh. Jadilah seseorang yang pinuncul, artinya untuk menjadi pemenang dalam kehidupan, kesaktianmu haruslah di atas rata-rata. Baik, Bobo. Manusia yang sakti bukan hanya mereka yang mampu berlari secepat kijang, melompat setinggi gunung, atau tak mempan senjata tajam. Namun, kesaktian yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menguasai lawan, menyergap di saat yang tepat, serta menangkap segala peluang untuk melancarkan jurus yang sempurna. Sebesar apapun ilmu, sesakti apapun dirimu, itu semua tidak berguna jika tanpa perhitungan yang matang. Camkan itu, nak. Baik, Popo. Aku ucapkan selamat datang padamu, Gubar Baleman serta Mahisa Walungan. Dua senopati andalan Kadiri serta orang kepercayaan Sang Prabu Kertajaya. Selamat datang di Tumapel. Apalah arti kami berdua ini jika dibandingkan dengan aku Tumapel, Sang Tunggul Ametung yang pernah berjasa pada kerajaan Kadiri, karena telah berhasil menggempur sisa jenggala yakni kerajaan Purwa hingga seluruh wilayah timur Gunung Kawi kini menjadi kekuasaan Kadiri. Itu semua telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Hanya sebuah persembahan kecil bagi Sang Maprabu Dandang Gendis. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dari Sang Prabu Kertajaya bagi aku Tumapel, Sang Mapanji Jaya Kerta Tunggul Ametung. Selain itu, ketahuilah aku, Sang Prabu berkehendak untuk menjadikan Tumapel ini bukan hanya sekedar pakuwon, namun menjadikanmu raja bawahan Kadiri. Mengingat wilayah Timur Kawi ini sangat luas. Ah, benarkah itu? Namun ada satu hal yang masih menjadi pertimbangan Sang Prabu. Apakah itu? Sang aku, jika masih ada duri dalam daging, akan sudikah yang mulia menyantapnya? Maksudmu, akukah duri itu?
Tentu tidak. Kesetiaanmu pada Kadiri tidak diragukan lagi. Namun, berbagai keonaran yang terjadi di wilayahmu telah sampai ke telinga Sri Paduka Dandang Gendis, juga Sang Prabu mencium adanya pergerakan yang akan membahayakan singgasana Dahanapura. Jadi, kau harus menyelesaikan semua ini jika ingin segera menjadi Raja Bawahan Kadiri. Tentu, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Baiklah, jika begitu, kami tunggu kabar baikmu di Dahanapura. Sembahku untuk Sang Prabu Kertajaya. 3 hari lagi, Tumapel akan mengirimkan upeti ke Dahanapura. Dari mana mereka tahu tentang segala perampokan dan keonaran itu? Tentu para saudagar yang bepergian ke kota raja yang memberitakannya. Kepo Ijo, ini sangat berbahaya. Prabu Kertajaya mengamati semua gerak-gerik kita di Tumapel. Lantas, siapa duri dalam daging itu? Siapa lagi jika bukan Mandala yang ada di Panawijen? Tempat itulah yang mereka maksud dengan pergerakan melawan istana. Kita semua tentunya sudah tahu. Empu Purwa yang kini menjadi kepala Mandala di sana adalah putra mendiang Jayamerta. Tentu ia sedang menggalang kekuatan untuk melawan Kadiri. Jika demikian, kita harus menghabisi mereka dan seluruh keluarganya. Tapi sayang jika kita membunuh anak gadisnya. Kenapa? Lo, kau tak tahu ya? Dedes adalah wanita tercantik yang pernah diciptakan oleh para dewa. Wajahnya manis, kulitnya putih, matanya berbinar bagai mata kijang. Tubuhnya sangat molek. Oh. Apa? Dedes? Iya, seluruh orang tahu bahwa Dedes putri semata wayang Empu Purwa adalah gadis tercantik dan termolek di seluruh Tumapel ini. Baiklah jika begitu. Dedes adalah kunci kemenanganku. Kau lihat saja. Aku akan menaklukkan mereka tanpa peperangan. How? Aku dengar di hutan ini ada setan yang suka menghadang dan merampok. Kalau suka menghadang dan menakut-nakuti, bisa jadi itu setan. Tapi kalau merampok, setan belang itu namanya. Ini beneran loh, Kang. Ah, sudah, jangan takut. Kita kan banyak orang. Lagi pula, tugas mengantar upeti ini harus selesai besok siang. Ayo, lanjut. Letakkan peti itu, lalu pergi jika ingin kalian selamat. Nah, beneran toh, Kang? Nah, sudah, tenang. Eh, Kutukupret, siapa kamu? Berani-beraninya menghadang utusan Tumapel?
Kau pikir aku takut jika kau bawa nama Tumapel? Lekas, letakkan barang itu dan pergi. Ah, kurang ajar. Bersiaplah, kau akan mati hari ini. Mati. Angrok, kenapa kau lakukan semua hal ini? Merampok, merampas, menjarah. Ini semua adalah kejahatan. Dan semua jarahan ini bukan milikmu. Iya, Angrok. Lagi pula semua yang kau lakukan ini menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat. Ah, betul, betul. Iya enggak? Iya enggak? Saat ada tong, 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 kamu maling. Ah, maling. Saat ada tong, 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 tong. Ah. Wah, ketularan. Kamu malingnya juga. Ah, ya toh. Saat ada tong. Kamu malingnya juga. Kamu itu selalu maling di mana-mana. Tiap kali ada tong 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 tong, kok malingnya kamu? Apa enggak ada maling lain, Narok? Kamu ini orang tetap. Kamu bilang dulu, itu bilangin dia. Angrok. Nah, menghadap sini. Kamu itu meresahkan seluruh masyarakat. Bener itu. Aku memang mengambil barang orang lain. Namun, aku hanya mengambil sedikit dari mereka yang telah merampas seluruh keadilan di negeri ini. Para penguasa itu perampok yang sesungguhnya. Bukan hanya memperkosa hak dan kemerdekaan, namun dengan uang, para kesatria itu telah menindas kaum Brahmana, Sudra, dan Waisya. Lagi pula, ini semua kulakukan bukan untuk memperkaya diriku sendiri. Loh. Lah terus, semua ini kamu lakukan untuk siapa? Untuk kami? Untuk saya? Bukan kamu. Loh. Bukan aku. Oh? Bukan dia. Loh. Lah terus? Lah siapa? Tapi kita. Kan selalu ada rasa tukarapan. Dan pastinya ada jalan untuk sebuah niatan. Bukan kamu, bukan aku, bukan dia, tapi kita. Bukan kamu, bukan aku, bukan dia, tapi kita.
kan selalu ada. Selalu ada. Satu harapan. Harapan. Dan pastinya ada jalan. Jalan, jalan, jalan. Untuk sebuah niata. Niata. Anak muda, bisakah kau membantu orang tua ini? Ah, paman, siapa Anda dan mau kemana? Aku hanya seorang pengrajin emas tua dari Turiantapada. Sepulangku dari Kabalon, rupanya aku kemalaman. Dan aku hendak melewati hutan ini. Hanya saja, aku telah mendengar ada seorang perampok yang sangat kejam di hutan ini. Ah, baik paman. Kau tak perlu takut. Aku akan menemanimu hingga sampai ke rumahmu di Turiantapada. Betulkah itu, anak muda? Kau benar-benar anak muda yang baik. Nah, mari paman. Terima kasih, anak muda. Kau telah mengantarkan aku. Siapa namamu, anak muda? Namaku ya. Iya. Ayo katakan siapa namamu. Namaku Angrok, paman. Hah? Jadi kau ini? Iya, paman. Tenang. Jangan khawatir, paman. Aku memang perampok yang paman takuti. Namun, aku tak akan merampok orang tua seperti paman. Aku hanya merampok para prajurit Dahayang sombong itu. Serta para saudagar kaya yang tamak. Angrok, mengapa kau ambil jalan ini? Bukankah akan lebih baik jika kau menjadi seorang petani, pedagang, atau pandai emas seperti aku ini? Hidupku kurang beruntung, paman. Sejak kecil, aku tak pernah tahu siapa ayahku. Aku pun telah diusir dari rumah ayah angkatku, Gagak Lembong. Dia seorang perampok juga. Lalu aku diangkat anak oleh Bopo Bango Samparan. Hah? Bango Samparan? Iya, paman. Dari Karuman. Paman mengenalnya? Tidak. Lalu, coba ceritakan lagi kisahmu, anak muda. Seluruh hidupku kuhabiskan untuk berkelana, paman. Aku pernah belajar ilmu pengetahuan dan sastra di Sagenggeng. Tapi, kurasa inilah hidupku.
dan hutan inilah rumah. Angrok, semakin dalam lautan akan semakin deras arusnya. Jangan habiskan hidup ini dengan hanya bernafas, kemudian mati. Namun, jadikan kehidupanmu yang berat ini menjadi laku tapa, Ger, guna menapaki jalan masa depanmu itu. Maksud paman? Apakah orang sepertiku punya masa depan, paman? Sesungguhnya, Angrok, semua yang ku alami sekarang adalah rangkaian dari rencana besar jagat ini untuk kehidupanmu nanti. Sejak aku pertama melihatmu, aku telah tahu itu. Aku akan membawamu ke sebuah tempat. Bersediakah kamu, Angrok? Baik, paman. Aku berjanji akan mengantarmu kemanapun engkau pergi, paman. Bagus. Ayolah, Angrok. Ramene wong lawa doro isih cilik jaluk rapi. Wahai anakku Dedes, kau adalah putriku satu-satunya. Menjadi wanita bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, kau mewarisi segala pengetahuan dan kebijaksanaan di atas rata-rata semua perempuan di Timur Kawi ini. Ini semua adalah berkat bimbingan ayahandamu. Aku Empu Purwa. Di usiaku yang senja, telah puas aku merasakan asam garam serta berbagai laku lelakon. Namun tak pernah aku secemas ini. Apa yang membuat ayahanda merasa khawatir? Bukankah seluruh rakyat dan murid di Panawijen ini semua hidup sesuai dengan dharma dan ajaran kebajikan? Dedes, sejatinya engkaulah yang aku cemaskan. Ananda? Ya. Kau telah mencapai tataran tertinggi pencerahan manusia yang disebut karma amamadangi. Segala perbuatanmu selalu tercerahkan oleh kebijaksanaan yang bersumber dari tajamnya olah batinmu. Jika kau terus bersamati, kelak saat kematian menjemput, kau akan dibebaskan dari lingkaran samsara. Jika itu benar, mengapa ayahanda khawatir? Di usiamu yang belum genap 20 tahun ini, kau telah mampu mencapainya. Lagi pula, kau cantik dan menarik. Jagalah dirimu dengan baik, sebab aku percaya sebuah pencapaian besar
akan disertai tanggung jawab yang besar. Baik, baik ayahanda. Hanya restu ayahanda empu yang ananda minta. Dedes. Bopo akan pergi untuk beberapa hari guna menjalankan samadhi bersama para wiku dan brahmana di Gunung Lejar. Jagalah Panawijen dengan baik, nak. Baik, ayahanda. Tentu kau yang bernama Dedes. Memang benar kabar tentang kecantikanmu. Tak kukira serpihan kayangan bisa kutemukan di Panawijen. Kau adalah ciptaan terindah para dewa yang pernah aku temui. Kesatria bukan hanya tentang pakaian dan kasta, namun juga perilaku yang tercermin dalam tutur kata, Tunggul Ametung. Oh, jadi kau telah mengenalku. Bagus, kau cantik bagaikan bunga teratai yang mekar indah namun dikubang. Dan kedatanganku kemari adalah untuk memetik teratai itu dan membawanya guna memperindah istanaku di Tumapel. Ternyata kau bukan hanya cacat bertutur kata, kau pun pemimpin yang tidak mengenal adab dan kesantunan. Jadi kau menolak penguasa Tumapel, Sang Mapanji Jayakerta Tunggul Ametung. Hatiku tidak akan pernah terbuka pada kesombongan dan penindasan. Kau pikir aku datang untuk meminta pendapatmu? Aku adalah penguasa Tumapel. Seluruh Timur Kawi ini adalah wilayah kekuasaanku, termasuk engkau gadis yang sombong. Akan kubawa kau ke Tumapel hari ini. Lepaskan aku. Ayo ikut. Lepaskan aku. Jangan Dandang Gendis tak bisa dibiarkan. Raja Kadiri itu telah melampaui batasan. Adiloh Gawe, jika semua yang kau katakan itu benar, maka perbuatannya sama sekali tak mencerminkan keturunan Wangsa Isyana. Betul, Kanda Puporwa. Apa yang saya sampaikan adalah seluruh keluh kesah dari para brahmana di wilayah Dahanapura, ibu kota Kadiri. Prabu Kertajaya bukan hanya merebut hak-hak para brahmana, namun ia akan mendatangkan kutukan besar bagi negeri, sebab dia telah meminta para wiku dan brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa.
Apa? Keterlaluan. Bahkan para leluhur kita yang agung, yang ratusan tahun lalu mampu membangun tempat suci Sambara Budura dan Siwagraha, tak pernah sekalipun menobatkan diri menjadi dewa. Itulah mengapa mendiang Sri Baginda Jayamerta sangat membenci Kertajaya. Terlebih saat Kertajaya menobatkan diri menjadi Raja Kadiri setelah kakaknya Sri Kameswara mangkat. Lalu bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Bango Samparan? Sebenarnya Yai Empu adalah harapan terakhir kami untuk menggempur Kadiri dan menyudahi pemerintahan Kertajaya. Namun sayang, Anda telah membulatkan tekad untuk menjadi wiku dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk mengajar Dharma. Padahal saya dan Gagak Ingat telah mengumpulkan kekuatan bawah tanah, yakni sisa-sisa prajurit kepercayaan Gusti Prabu Jayamerta untuk merongrong kekuasaan Kertajaya di Dahanapura. Demikian pula dengan para Brahmana, Wiku, serta para pujangga pemeluk aliran Wisnu, Brahma, Siwa maupun Buddha. Mereka telah manunggal untuk mendukung pergerakan kita. Hanya saja, kita memerlukan pemimpin, seorang raja muda yang akan merajai tanah Jawa, yang mampu menjadi pengayom, pemberi kehidupan, dan juga pengadilan bagi seluruh masyarakat dari berbagai kasta. Kakang Bango Samparan, bagaimana dengan anak itu? Anak yang dititipkan mendiang Rama Prabu Jayamerta. Apakah kau telah menemukannya? Saya bukan hanya telah menemukannya, namun anak itu telah menjadi anakku sendiri. Kini, ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap. Ia telah belajar banyak dari Kakang Lembong, Gagak Ingat, dan saya sendiri. Bukan hanya tentang kedikjayaan, namun juga tentang kecakapan berstrategi dan menangkap peluang. Menurut kabar terbaru, Kakang Palot telah bertemu dengannya dan menggemblengnya dengan ulah Yoga Brata guna mempertajam batin hingga mencapai taraf waskita. Bagus. Pada saatnya nanti, mungkin ia akan mampu mengemban tanggung jawab ini. Siapa nama anak itu? Anak itu bernama Angro. Angro? Maksudmu berandal hutan yang selalu berbuat onar itu? Perampok itukah yang kau maksud dengan Ranggah Rajasa, putra Ramanda Prabu Jayamerta Sang Brahma Raja? Orang yang telah lumaku tan rahayu, memutus tali kekang kesusilaan, mengumbar hawa nafsu dan berbuat kejahatan. Diakah yang kau maksud dengan orang yang akan merajai Jawa Dwipa? Tunggu sebentar Yai, tunggu sebentar. Sesungguhnya segala perbuatan Angro adalah bagian dari rencana kita untuk menyerang Daha. Maksudmu? Seekor singa akan mengacaukan dahulu kawanan kijang sebelum ia menangkap mangsanya itu. Betul. Betul itu Kandampu. Lagi pula, Tunggul Ametung masih sangat berpengaruh di Tumapel. Berita tentang wilayah Tumapel yang tidak aman, lambat laun akan melunturkan kepercayaan Kertajaya pada Tunggul Ametung, senopati bawahannya itu. Baik, aku ikuti rencana kalian. Sekarang aku ingin tahu, di mana anak muda itu? Kami di sini, Yai Empu.
seperti janjiku padamu, aku akan membawamu ke Gunung Lejar ini untuk bertemu dengan orang-orang yang akan menunjukkan siapa kau sebenarnya. Dia adalah pemimpin mandala di Panawijen, seorang wiku suci, namanya Empu Purwa. Sembah saya, Empu. Sedangkan ini adalah Dahyang Logawe, salah satu pemimpin dari para Brahmana. Sembah saya, Dahyang. Restuku untukmu, nak. Dan yang ini, tentu kau telah mengenalnya dengan baik, Angro. Popo Bango Samparan, kau ada di sini, Popo? Iya, Ger. Sesungguhnya, kami di sini untuk membuka rahasia tentang Sangkan Paran Tumatimu, tentang siapa kau sebenarnya, dari mana kau berasal, dan apa tanggung jawab yang tersampir di pundakmu. Aku sudah tahu tentang asal muasalku. Aku adalah Angrok, putra Byungdok dari Pangkur. Dan tentang ayahmu? Ayahku adalah Gagak Lembong. Kau juga ayahku. Popo Palot juga telah mengakui aku sebagai anaknya. Angro, sesungguhnya kau tidaklah terlahir dari golongan Sudra maupun Waisa. Engkau adalah keturunan satria sejati, Ger. Maksud Popo Empu? Begini, anakku. Sesungguhnya engkau adalah putra mendiang Sang Maharaja Jayamerta. Namamu adalah Ranggah Rajasa. Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Jadi ini semua adalah betul, anakku. Pertemuan di Gunung Lejar ini telah diatur oleh Hyang Batara Agung. Setiap langkah yang kau alami sejak masa kecilmu adalah laku yang telah ditetapkan para dewa. Jagat menuntunmu kemari untuk masa depan Jawa Dwipa. Bersiaplah untuk menerima tanggung jawab besar, sebab engkau adalah anak yang membawa kebebasan bagi Timur Kawi. Engkaulah Angro, putra kehidupan dan kematian. Engkau datang dari kegelapan untuk membawa cahaya bagi tanah Jawa. Ingaspaken Prabu ring tumapet arani Rasingasari. Muridku, apa yang membawamu datang kemari? Ampuni saya, Empu. Telah terjadi peristiwa di Panawijen, Empu. Apa maksudmu? Cepat katakan. Aku Tunggu Ametung datang dan menculik putri Anda, Empu. Apa? Dedes diculik? Aku ke barat. Bagaimana, Kanda Empu? Kita harus segera melangkah. Bagaimana ini? Apa yang harus kita perbuat? Keterlaluan. Perbuatan Tunggul Ametung telah kelewat batas. Aku licik itu harus diberi balasan setimpal dengan kejahatannya. Harus ada seseorang yang bertindak untuk memberi pelajaran kepadanya. Lalu, benar. Siapa yang akan siapa pergi ke siapa yang akan menyelamatkan Dedes? Aku. Oh, benarkah itu? Benar, Empu.
Aku sanggup untuk pergi ke Tumapel. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan dan penindasan ini terus berlanjut. Lagi pula, perbuatan menculik anak gadis orang adalah perbuatan yang melanggar hukum Manawa Dharma Sastra. Dan jika Tunggul Ametung menjamah Putri Dedes atau sampai menikahinya tanpa seizin ayahnya, maka ia telah melanggar paradara, sebuah hukum di mana pelakunya layak untuk mendapatkan hukuman mati oleh raja. Mustahil. Kertajaya tak mungkin menghukum Tunggul Ametung. Akulah yang akan menghabisi nyawanya. Aku bersumpah, bukan hanya akan membunuh Tunggul Ametung, tapi aku berjanji akan mengakhiri pemerintahan Kertajaya di Kadiri. Ini baru anakku. Majulana, aku mendukungmu. Baiklah, aku sampaikan terima kasih kepadamu, Ranggah Rajasa. Lakukan tugas ini dengan baik. Kali ini, Empuloh Gawe yang akan menemanimu ke Tumapel, sebab Tunggul Ametung belum begitu mengenalnya. Bagaimana, Empu? Dengan senang hati, aku akan melaksanakannya. Anda semua adalah kesatria Pinandita. Aku mohon restu para empu untuk melaksanakan tugas ini. Aku merestuimu. Kemenangan akan selalu menyertaimu. Semoga kau diberi kejayaan dan kemenangan. Laksana kejayaan Sang Hyang Siwa. Bagaikan singa yang telah nampakkan taringnya. Selama aku berkuasa di tanah Tumapel ini, baru sekali ini aku berjumpa dengan Anda, Sang Brahmana. Betul, Sang Aku. Saya adalah Brahmana yang datang jauh dari Jambudwipa. Orang memanggil saya Dahyang Loh Gawe. Dan ini adalah anak sekaligus murid saya yang bernama Angrok. Rupanya Dewa merestuiku dengan mengutusmu ke Tumapel ini. Perkenalkan, aku adalah Tunggul Ametung, pemimpin rakyat Tumapel. Dan ini adalah Kebo Ijo, orang kepercayaanku. Hormat saya, Dahyang. Kuterima Tuan Kebo Ijo. Katakanlah, Dahyang Logawe, apa yang bisa ku perbuat bagimu? Begini, Tuan Aku, saya memandang wilayah Tuan di Tumapel ini sangatlah luas dan subur. Rakyat Tuan juga banyak. Jikalau diperkenankan, saya ingin mengabdikan diri menjadi guru untuk mengajar ajaran para dewata di Tumapel.
serta anak saya Angrok supaya diperkenankan mengabdi kepada Tuan Akuwu. Jadikanlah dia seorang juru taman atau pegawai rendahan. Asalkan dia bisa mengabdi kepada Anda, Tuan. Tentu aku tak bisa menolak seluruh niat baikmu itu. Baik, oleh karena kalian datang di hari yang baik ini, aku akan mengangkatmu menjadi penasihat agama di Tumapel. Untuk anakmu itu, siapa namanya? Angrok, Tuan. Benar, Angrok. Dia akan menjadi salah satu pengawal untuk menjaga keamanan di Pakuwon ini. Kebo Ijo yang akan membimbing seluruh tugas-tugasnya. Terima kasih Tuan Akuwu. Semoga Dewata membalas kebaikan Tuan Akuwu. Rupanya Tuan Akuwu sedang berbahagia. Benar, aku sedang sangat berbahagia. Sebab aku baru saja melangsungkan pernikahanku dengan istriku yang cantik ini. Dan perkenalkan semua, ini adalah Kendedes, istriku. Kecantikan dan kemolekan hanyalah sementara. Sebab ia hanya seusia lamunan. Namun cita-cita dan harapan akan selalu ada. Jangan biarkan dirimu terlena, Angrok. Popo, maafkan aku. Tujuan utama kita kemari adalah menjadikan Tumapel
sebagai batu loncatan guna menyerang Daha. Maka tak perlu berlama-lama, malam ini juga akan kuhabisi Tunggul Ametung. Itu semua memang benar. Namun persoalan menyerang Daha harus diperhitungkan dengan matang. Tidak boleh gegabah. Ibarat kita menangkap ikan, namun tak keruh airnya. Popo. Lantas apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Persenjataan. Kita membutuhkan persenjataan yang bagus dan dalam jumlah yang besar. Sejak dulu, Kadiri selalu lebih maju dalam hal persenjataan perang. Kau memang bisa saja membunuh Tunggul Ametung malam ini. Namun, jika suatu saat Daha menyerang balik dan kita tidak siap, maka seluruh rencana ini akan sia-sia. Betul, betul itu kata bapakmu itu betul. Kita tidak boleh gegabah. Lantas, di mana kita bisa mendapatkan senjata yang baik dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat? Lulumbang. Baik, aku akan ke sana. Semoga semua rencana kita berhasil. Pergilah kepada Gandring, saudara seperguruan, seorang pukeris di desa Lulumbang. Ia dan para muridnya sangat ahli dalam membuat senjata. Bahkan dulu, para perwira dan prajurit mendiang Sri Kameswara menggunakan senjata buatan tangannya. Tapi ini adalah rahasia kita. Pastikan bahwa hal ini tidak diketahui oleh siapapun. Jika orang bertanya, katakan saja, kau memesan sebuah keris senjata sakti. Ini adalah langkah awal dari rencana kita. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Gila. Kau sudah gila. Mana mungkin aku menyelesaikan senjata sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Paling tidak perlu waktu 12 purnama untuk menyelesaikannya. Nah, tapi aku tak punya waktu sebanyak itu, Empu. Bagi kita yang hidup di tanah Jawa, senjata bukan hanya sekedar sebuah perlengkapan perang. Namun kita menghargainya sebagai pusaka. Perlu kecermatan dan ketelitian untuk membuatnya. Anda adalah Empu Gandring yang terkenal. Tentu Anda mampu melaksanakannya. Saya percayakan ini semua padamu, Empu. 5 purnama lagi aku akan datang ke Lulumbang. Thank you.
aku tidak melihatmu. Kau ada di sini. Bukankah indah jika kita terbang bebas kemanapun kita mau? Apa yang kau katakan? Lagi pula, ini adalah wilayah para wanita. Bukankah seharusnya kau berjaga di luar? Kurang ajar. Apa maksud semua ini? Aku datang untuk membawa kebebasan juga seluruh kawulo di Tumapel. Kita akan memenangkan peperangan ini. Mereka terlalu kuat. Apakah kita mampu? Sebutir pasir memang tak bisa melubangi batu. Namun tetesan air mampu melakukannya. Dosang retro matu pra. Ternyata Ben keras-keras. Lagi pula, siapa yang akan mendengar? Di sini hanya ada kita berdua. Ini rahasia antara kita. Jangan beritahukan ke orang lain. Kita ini kan sesama laki-laki. Wajar saja jika kita menggoda wanita. Lelaki mana yang tak tertawan oleh kecantikannya? Lagi pula, sang aku tak benar-benar mencintai wanita itu. Betul tidak? Aku akan melakukan apapun jika kau menjaga rahasia ini.
Baik, baik. Kita kan bersaudara. Tapi janji ya, kau akan melakukan apapun untukku. Ah, sudahlah. Ayo kita pulang dan minum-minum. Tapi kau yang bayar. Ayo. Popo, kita telah sampai di Lulumbang. Telah lima purnama sejak aku memesan senjata-senjata itu. Ini saatnya kita mengambilnya. Iya nak, jangan buang waktu lagi. Mari kita masuk ke dalam. Loh, Gandring, Gandring! Aman, aman! Gandring! Siapa yang melakukan semua ini? Ia tewas, dibunuh dengan senjata buatannya sendiri. Oh, Gandring. Nampaknya tidak ada yang hilang, Popo. Keparat. Mungkinkah rencana kita telah dibaca oleh mereka? Mungkin saja. Jika begitu, tak ada waktu lagi. Semua harus segera diselesaikan. Bikin kaget saja. Oh, bawa apa kamu? Aku ini. Wah, kembalikan. Sini. Bagus sekali keris ini. Sini. Wah, warangkanya bagus. Ah, sebentar. Aku lihat dulu. Wow, pamornya pun kentara dan wijang. Dapurnya sangat menawan. Pasti keris mahal ini. Hei. Wah, tapi sayang. Kau tak bisa merawat keris ini. Kayunya pun kau pakai kayu yang kasar. Ah. Yang masih ada durinya. Wah, sini. Bagaimana kau ini? Hei, kemarikan keris itu. Kembalikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Sini, kembalikan. Ini kupinjam sebentar untuk kupakai pada acara 3 bulanan Gusti Dedes. Nah, ya? Itu bukan milikmu, kembalikan. Oh, jadi kau tak mau meminjamkannya, eh? Baik, tapi aku masih ingat betul peristiwa di Taman Boboji. Dan mulutku ini terkadang susah diatur. Bagaimana? Tenang saja, aku hanya meminjamnya. Tidak lama kok. Garis baru. Demi rencana besar ini, segala penghalang, sekecil apapun, harus disingkirkan. Wah, kita dikumpulkan di sini. Acara apa ya? Iya. Apa kamu mau dapat bantuan lagi, Gus? Bagus. Wah, ya kita kumpul di sini ya. Aduh. Aku juga tidak tahu. Ada apa tadi? Rupanya sudah pada berkumpul. Aku mengundang kalian semua di sini karena
kita akan berpesta pora. Wah, pesta. Ya, ini adalah pesta. Sebab istriku Dedes telah mengandung. Syukurlah. Jadi menarilah sepuas kalian ya. Oh ya, ambilkan tuak. Tuak. Ambil. Tuak. Bumbunya mana bumbunya? Kalau begitu lanjutkan. Malam ini ayo. Kita mabuk. Oh, sini bentar. Iya, Raden. Sini sebentar. Iya, Raden. Ini, aku titip sebentar. Aku mau menari. Awas. Hati-hati. Itu keris baru. Mahal. Ayo sayang, kita menari. Rupanya kau sudah tahu. Kau pikir aku tak curiga? Perampok jahanam sepertimu melamar ingin mengabdi di Tumapel. Cuy. Aku memang menunggu saat ini supaya aku bisa memenggal kepalamu. Mari maju. Akan kubuat kau tak bernyawa lagi. Oh, keris buatan empu yang sudah mati itu. Jadi, kaulah yang membunuhnya. Keparat. Hiya! Hei! Cik! Hei! 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 Hei!
mati. Tunggul Ametung mati. Ya sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Lihat keras itu. Lihat keras itu. Keras kebo hijau. Itu kan keras kebo hijau. Kebo hijau. Kebo hijau itu. Bangsat. Ayo bunuh kebo hijau. Ayo. Kebo hijau. Ayo. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Rusik semuanya. Diam kemudian. Aku pusing. Anggra, ada apa ini? Nyawa. Dibalas nyawa. Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Aku mati malam ini. Jangan pura-pura tidak tahu. Apa? Mati? Aku sama sekali tidak tahu. Hei, keris siapa ini? Keris itu bukankah itu adalah keris? Banyak omong. Semua ini adalah kehendak Batara Agung. Yang mati tidak bisa hidup kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan, Resi? Kita perlu pemimpin untuk memimpin Tumapel ini. Siapa yang pantas menggantikan Kakang Tunggul Ametung? Tentang pemimpin, biarkan rakyat yang memilih. Yang harus kita syukuri adalah berkat Angrok, kita bisa menangkap dan menghukum pembunuh Sang Aku. Bagaimana kalau Ken Angrok saja? Ya. Ken Angrok saja yang jadi pemimpin kita. Hidup Ken Angrok. Hidup Ken Angrok. Aku Tumapel mati. Siapa yang membunuh Tunggul Ametung? Sang Prabu. Tentang kematian Tunggul Ametung, menurut saya tak menjadi soal. Yang perlu kita waspadai adalah para rakyat Tumapel telah bersepakat untuk memilih pemimpin baru tanpa menunggu keputusan dari Anda. Apa? Keparat? Betul, Sang Prabu. Bukan hanya memilih Ken Angrok sebagai pemimpin, namun bocah bau kencur itu kabarnya juga telah menikahi Ken Dedes, istri Mapanji Tunggul Ametung. Bahkan apa? Ken Angrok telah mengangkat dirinya menjadi raja kerajaan Tumapel. Lucu sekali, seorang anak yang tak jelas asal-usulnya mengangkat diri menjadi raja di timur Gunung Kawi. Sang Prabu, ini bukan masalah kecil. Anak itu bisa saja suatu saat menyerang Kadiri. Mungkin ini semua bagian dari rencananya. Biarkan saja. Ia tak mungkin bisa mengalahkan Kertajaya dan prajurit Dahanapura. Aku tak terkalahkan oleh siapapun kecuali oleh Dewa Siwa yang turun dari langit. Siapkan pasukan terbaik. Sebelum mereka menyerang, kita serang terlebih dahulu. Hancurkan Tumapel sekarang!
sekarang juga. Menjadikan bangkaimu menjadi makanan burung gagak. Bersiaplah kau. Dan juga restu dari para dewata. Di bawah kepemimpinan Sri Ranggah Rajasa, kita bisa mengakhiri kelaliman pemerintahan Kadiri. Dan kini Kadiri juga telah menjadi bawahan kerajaan Tumapel ini. Maka hari ini, aku menobatkan Ken Arok menjadi raja atas Tumapel dan seluruh wilayah Kadiri dengan gelar Maharaja Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sinewayang Bapak Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Luar biasa. Demikian pertunjukan sinewayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Selanjutnya kami mengundang kepada para narasumber untuk naik ke panggung. Yang pertama kepada Bapak Haryo Widyoseno selaku Kasih Kebudayaan UPT Taman Budaya Jatim, kami persilahkan. Selanjutnya kepada Dr. Andes Dwi Cahyono M.Hum selaku sejarawan sekaligus pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, kami persilahkan. Selanjutnya kepada Dr. Andes Suryo Wito Minarto M.Pd, budayawan sekaligus pengajar Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, kami persilahkan. Saya mohon kepada pengusul pagelaran pada malam hari ini, Mas Bagus Bagaskoro Wisnu Murti, untuk berkenan memberikan cindramata kepada tiga narasumber luar biasa ini. Yang pertama kepada Pak Dwi Cahyono, kemudian kepada Bapak Wito sekaligus Romo dari Mas Bagus Bagaskoro. Dan yang ketiga kepada Bapak Haryo. Monggo Mas Bagus foto dulu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pengusul dan ketiga narasumber sehingga tercipta karya yang sangat luar biasa yang baru saja kita saksikan bersama. Terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada pendukung acara, baik musisi, kemudian dubber, dan juga para dalang di belakang yang sangat luar biasa untuk bisa naik ke atas panggung dan bisa sama-sama berdiri memberikan penghormatan kepada penonton yang sudah hadir langsung di Taman Gerita Budaya maupun yang menonton streaming di channel YouTube Bagaskoro Arema. Kami minta untuk menempatkan diri Mas Bagus Bagaskoro Wisnu Murti SSN sebagai produser, monggo Mas. Kemudian yang kedua Mas Sambowo Agus Herianto SSN sebagai sutradara. Yang ketiga Mas Wahyu Tunung Raharjo SSN sebagai penulis naskah. Kepada Bapak Haryo Widyoseno, kami persilahkan untuk menyerahkan buket. Kepada Mas Bagus selaku produser dan pengusul kegiatan pada malam hari ini. Berikutnya kepada Mas Sambowo Agus Herianto SSN sebagai sutradara. Dan yang ketiga, buket kepada Mas Wahyu Dunung Raharjo SSN sebagai penulis naskah. Silakan foto bersama.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang telah menyaksikan langsung di Taman Kerida Budaya maupun di channel YouTube Bagas Koro Arema. Demikian rangkaian acara Sine Wayang Babat Nusantara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara, antara lain Taman Kerida Budaya Malang, Komunitas Sabanusa, Komunitas Arjasura, Multi Wayang Studios, Galeri Masal, Ki Tantut Sutanto, Yayasan Sang Pamarta Indonesia, Kendaga Kencana, Origin Catering, Drens Production, Pameling Transport, Morat Marit FM, dan Ngalem Bekso Community. Untuk menutup acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan apa ini namanya ya, bentuk pamitan saya dan juga rekan saya Elvira. Ojo alasan mergo pandemi, terus melempem mandek berkreasi. Lek jenengan kabeh gak ndelok saiki, sesuk tanggal 6 main dek Kediri. Produsere pancet, Ki Bagus Bagas Kiri Koro. Keris sempu gandreng memakan korban, iso nonton daring sinambi lendetan. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pementasan Sine Wayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwabumi, izinkan saya Sandi Dea dan rekan saya Elvira Rahman Setiawati mewakili seluruh pendukung acara Sine Wayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwabumi mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sayonara. Salam budaya.